yang dibayangin ya. Boleh coba satu nih. Tuh ada yang kecilan. Enak kok kayak ayam. Kayak ayam. Dijual 25.000 satu toples ini. Aku kayak doyan ya. Ternyata enak ya, bisa jadi makanan sehari-hari nih kayaknya. Oh, lagi amazing. Mau nyemil tuh kan? Bisa. Bawang. Protein. Bawang. Tinggi protein. Dah, makasih ya, Pak. Makasih, sampai Pak. Sampai Pak, masih sana, Pak. Mari kan. Satu jam lagi. Satu jam lagi. Satu jam lagi. Sambil makan belalang. Belalang goreng itu rasanya surprisingly enak ya. Jadi aku ngebayanginnya itu akan mushy, apa namanya, benyek-benyek, kereta enggak itu kering, crunchy. Jadi kalau dimakan rasanya kayak ya garing-garing aja, garing-garing enak gitu. Rasanya kayak buntut udang buat aku. Tapi luar biasanya Audi sama Giani nyobain juga, hebat ya. Mama hits, anak-anaknya juga hits ya kan, nyobain walang goreng. Nah akhirnya kita lanjut tuh perjalanan ya kan, menuju ke Pantai Timang. Lumayan, masih satu jam perjalanan. Jadi perjalanan menuju ke Pantai Timang itu jalannya tuh naik turun terus berbatu-batu gitu. Jadi kita harus naik jeep. Oke, sesuatu terjadi di belakang. Kamu kangen nih. Di atas jeep menikmati perjalanan yang wah gitu. Relate-nya jadi gini, aduh panas ya kan. Terus di tengah jalan, stop berhenti dulu. Tukeran ya. Mami yang di depan aja deh, biar anak-anak di belakang. Dan dua-duanya kakak dan adik, dua-duanya berdiri di belakang jeep. Tukeran mau kak? Hah? Ayo kak, tukeran. Semua ada apa ini? Kamu yang di belakang, oke? Okay? Tell me what you really like. We don't ever have to fight. Just take it step by step. Gantian. Sekarang mami yang duduk di depan. Anak-anak duduk di belakang. Oh ya salah. Berdiri di belakang. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple time. Garis-garis cantik ini udah sampai di Pantai Timang. Ya itu keren banget, jadi nanti kita akan naik. Ada jembatannya, ada gondolanya. Audi mau yang mana? Naik gondola tuh yang dikerek gitu. Atau jalan di jembatan aja terus lompat-lompat. Lompat-lompat ya? Lompat-lompat. Enggak, bercanda. Ekstrim. Mau yang mana? Berani gak kamu? Iya lah. I'm going to stand up most. Kecil. Cewek-cewek. Berani. Cuman
males aja, tidak. Aduh, pemandangannya tuh betul-betul cakep banget gitu ya. Di tengah-tengah perjalanan yang kelihatannya tuh agak gimana ya, gersang-gersang gimana gitu, tiba-tiba kita lihat set, itu ada laut yang biru, cantik banget. Nyampe di sana kita langsung turun lagi ke bawah, pas turun lagi ke bawah itu ketemu sama bapak yang bikin jembatan Pantai Timang itu. Let's go. Kita naik gondola. Berani enggak ya? Kamu? Harus berani. Berani sih, cuman malu. Iya. Oke. Wah, permisi, Pak. Hey, oh, hey. I'm being pushed by the wind. Eh, Pak. Yeah. Halo, Pak. Selamat siang. Patukijan, aku dengar-dengar gosip dari warga sekitar. Yeah. Katanya Bapak yang bertanggung jawab terhadap pembuatan gondola, jembatan ini segala itu ya, Pak ya? Betul nggak, Pak? Betul, tapi kalau untuk jembatan bukan, Bu. Karena jembatan ini belum ada 1 tahun. Oh, jadi Bapak yang bikin? Yang bikin gondola yang ada gondola dulu, Bu. Gondola dulu? Iya. Yeah. Ini ceritanya gimana sih kok Bapak kepikiran gitu bikin gondola? Kan di sini kebanyakan warga sini nelayan, Bu. Yeah. Di pinggiran. Di sana itu tempat lobster. Di sana itu tempat iya, lobster. Saya punya pikiran untuk nyebrang ke sana renang. Bapak berenang? Renang, bawa tali kecil. Setelah bawa tali kecil, yang tali besar ini saya tarik satu-satu. Oh gitu. Iya. Ini ditarik? Ditarik. Manual? Manual. Manual yang tarik. Oh gitu. Nah, ini jadi udah berapa tahun nih, Pak? Ini buatan tahun 1997. Oh udah lama ya? Oh siapa aja? Di depan tuh kan selamat datang Running Man. Siapa sih, Pak, Running Man, Pak? Itu perang dari Korea. Oh, aku juga nggak tahu ya. Adik, kamu tahu itu apa sih, grup K-pop gitu, penyanyi ya? Mungkin film. Film itu. Oh gitu? Jadi siapa yang kalah itu yang kena hukuman gitu. Lomba-lomba gitu ya. Lomba-lomba gitu. Jadi hukumannya begitu? Iya, kena ombak besar. Jadi, nah ini mulai ramenya tahun berapa sih, Pak? Ini udah 2 tahun kalau yang dari Malaysia, dari Korea gitu. Oh, itu 2 tahun ini rame. Jadi sehari sekarang kalau pas rame itu bisa berapa orang, Pak? Ini ya sekitar 60. 60 orang ditarik begini. Ya. Nah ini talinya aman nggak sih, Pak? Ya insya Allah aman ini, Bu. Udah 8 ini karena putus 2 aja saya masih tanggung. Oh. Wow. Gitu ya? Putus. Gitu. Kalau punya pacar juga gitu, putus satu masih ada cadangan yang lain ya. Aku geleng-gelengan. Dia geleng-geleng. Ada berat badan tertentu yang diperbolehkan untuk naik itu, Pak, gondola? Seberat ibu boleh 3 orang. Oh, perkiraan ya? Ya. Seberat ibu boleh 3 orang. Ya. Ganti dong, Pak, bahasanya. Seringan ibu bisa 3 orang. Ya. Bisa 3 orang ya, Pak? Masih ada orang yang wira-wiri untuk ngambil lobster, masih ada? Enggak, nanti sore ya. Oh, sore. Jadi sore tutup nih, khusus buat ngambil lobster? Iya. Iya? Lobsternya gede-gede, Pak? Ya, sekitar 4.000 1 kilo. Wow. Lobsternya kita makan lobster kayaknya enak ya. Oke? Okay. Kita naik gondola dulu. Let's go! Anakku yang Audi langsung berbinar-binar. Dan dia sudah tidak sabar. Ternyata di balik wajahnya yang cool, itu tersimpan jiwa yang sangat tangguh ya. Ini gak sabar banget gitu, ingin ke situ. Kita coba naik gondola. Aku sama kakakku naik gondola duluan. Aku ragu-ragu ya, kuat gak sih itu sebenarnya? Okay. Nanti kalau aku naik agak syuki-syuki lagi. Ah. Udah nih, naik. Udah. Iya. Da. Yuk. Dadah semua. Wah, duluan ya. Dadah. Kecil amat tempatnya. Oke, sebentar ya. Aku ikut nih. Jangan. Aduh. Jangan berdiri. Oh my God. Adik, jangan berdiri. Oh, mau foto. Oke. Foto dulu, Five, six. Mami nggak bisa ikut bareng, jadi kita berdua saja ya. Pegangannya di mana ya, Mas? Oh ini, oke. Okay. Oke, baiklah. Bismillah ya. Raja kecil amat, nggak muat ya. Pelan aja ya, Mas ya.
as it looks. Tapi buat mama, mama takut amat. Si Ade kayaknya udah yang ini. Ketawa. Ibunya di sini deg-degan, jantungnya mau copot. Kaki kok aku gemeter ya kalau di sini ya.